Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amdina rasada. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali bersama Dr. Yudi Wahyudin, dosen Universitas Juanda Bogor, yang saat ini sedang melakukan perjalanan dinas menuju Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan atau memenuhi undangan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mubadalah Energi, di mana kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan hasil riset sosial terkait dengan upaya untuk melakukan alih fungsi dari anjungan lepas pantai ALP atau RIG yang biasanya kita kenal, atau flat pom yang biasanya juga kita kenal, menjadi terumbu karang. Dalam perjalanan ini saya akan coba membahas terkait dengan keberlanjutan. Nah, di dalam konteks sustainable development, pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga keberlanjutan yang perlu diperhatikan atau juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana konteks pembangunan berkelanjutan ini dapat disinkronisasi untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah, dalam keberlanjutan ini kita mengenal ada keberlanjutan ekologi, lalu keberlanjutan sosial, dan juga ada keberlanjutan ekonomi. Kita coba bahas masing-masing di antara ketiga keberlanjutan ini. Ketika kita mencoba untuk memberikan pemahaman terkait dengan ekologi adalah bagaimana ekosistem atau sumber daya alam atau sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta, ya, yang ada di dunia ini, itu tetap memberikan manfaat kepada manusia saat ini dan yang akan datang. Artinya konteksnya adalah bagaimana sumber daya alam dan lingkungan ini tetap memberikan manfaat baik dari sisi ekologi maupun sosial maupun juga ekonomi, sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan, manusia memperoleh manfaat, manusia memperoleh kesejahteraan dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana kemudian ekologi harus dijaga agar supaya tetap memberikan segenap manfaat, yang kalau dalam konteks Millennium Ecosystem Assessment dikenal ke dalam empat fungsi. Yang pertama adalah bahwa ia mampu memberikan layanan dalam bentuk layanan pengaturan atau regulating services. Lalu kemudian ada layanan product production, ya, atau layanan support, ada layanan provisioning services, begitu, layanan produksi yang selalu bisa dihadirkan oleh keberadaan ekosistem yang ada di alam ini untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Lalu juga ada layanan atau fungsi, ada fungsi yaitu fungsi supporting,
atau fungsi pendukung atau fungsi habitat yang diberikan oleh ekosistem agar supaya keberlanjutan produk, barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh alam itu bisa dimanfaatkan atau tetap disediakan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan layanan atau fungsi sosial budaya ya, atau culture service ya, atau juga informasi, sistem informasi atau layanan informasi, di mana layanan ini bisa disediakan untuk memberikan pengetahuan, memberikan kebahagiaan ya bagi manusia. Nah, keempat fungsi ini tentu saja harus bisa dipertahankan agar tetap memberikan kesejahteraan. Itu yang pertama, yang terkait bagaimana ekologi ini bisa diset sedemikian rupa agar tetap memberikan dampak kesejahteraan bagi manusia. Lalu ada konteks keberlanjutan sosial. Hadirin sekalian, kalau kita bicara terkait sosial, tentu kita tidak akan lepas dari bagaimana manusia itu mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kemudahan terhadap akses kesehatan, hak untuk memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, hak manusia untuk dapat memperoleh kebahagiaan, kemudahan, dan juga hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, hal yang berkaitan dengan muamalah. Nah, konteks ini, hadirin yang dirahmati Allah, tentu saja berkaitan dengan bagaimana keberlanjutan sosial ini selalu memberikan keadilan. Jadi masyarakat dapat mendapatkan atau dapat memperoleh berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan. Kalau kita bilangnya adalah pemenuhan hidup, kehidupan dan juga penghidupan. Nah, dari sisi ini tentu saja setiap manusia itu pasti akan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kebutuhan inilah yang dicoba untuk tetap didapatkan, diperoleh tetap secara proporsional tergantung dari kecukupan yang ada. Nah, tapi proporsionalitas ini tentu saja itu berkaitan dengan kebahagiaan bersama secara publik. Itu yang sosial. Nah, terakhir adalah yang terkait dengan ekonomi. Nah, konten ekonomi ini selalu dipadustrasikan dengan bagaimana manusia memperoleh material dari apa yang ada di alam. Nah, keberlanjutan pembangunan ini harus bisa menghadirkan itu, menghadirkan bahwa manusia bisa mendapatkan manfaat berupa material, manfaat berupa kesempatan untuk manusia, setiap manusia itu untuk memperoleh pendapatan dari apa yang ada. Oleh karena itu keberlanjutan ekonomi ini tentu berkaitan dengan bagaimana semua stakeholder itu bisa memberikan jaminan, quote and quote begitu ya, memberikan jaminan ataupun memberikan kemudahan, memberikan akses kepada setiap orang untuk dapat memperoleh manfaat dari keberadaan sumber daya alam dan juga pembangunan yang kemudian dilaksanakan. Hadirin sekalian, sekilas kemudian kita akan bisa mendapatkan satu garis lurus bahwa konten keberlanjutan keberlanjutan ini pada akhirnya adalah social well-being. Bagaimana konteks social well-being ini bisa terus dicanangkan agar semua manusia di dunia ini dapat mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan hidup yang bisa terus bagus, dan mendapatkan penghidupan secara berkelanjutan. Itu yang bisa disampaikan secara sekilas dari travel lesson ini. Wallahu yakul haq wa idzabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.